Menindaklanjuti kasus pengancaman ibu rumah tangga dengan pedang yang dilakukan oleh tetangganya sendiri, polisi pun bergerak cepat dengan menangkap dua orang pelaku yang tak lain kakak adik. Sudah kami takut. Jatuh. Iya, aku tenang numpang pinggir, Bayu lewat, Kak. Minta tolong, kan tadi minta lewat. Pelaku curang mor di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang kerap melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan melukai warga diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita senjata tajam jenis celurit. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Inilah video pengancaman dengan senjata tajam terhadap ibu rumah tangga yang sempat viral di media sosial. Dalam video berdurasi singkat, terlihat seorang pria dengan senjata tajam jenis pedang mengancam ibu rumah tangga di kawasan Lorong Budi Mulia 2, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Berbekal laporan korban Novia Sari dan video yang sempat viral di medsos inilah, petugas unit Bidum Polrestabes Palembang menangkap pelaku pengancaman. Kedua pelaku ditangkap di rumah masing-masing. Dua orang pelaku diketahui merupakan kakak adik bernama Aryadi dan Agus Salim. Selain mengamankan kedua kakak adik tersebut, petugas juga menyita barang bukti senjata tajam. Pelaku Agus, 32 tahun, mengaku jika sudah mengancam korban karena kesal dimarahi korban. Gitu, dengan aku ke warung, ya bu, anakku sakit, leoban, masih gitu ya, aku tadi kak lepas kendali, emosi, memang salah aku nih, tidak terkontrol, tidak ingat lagi. Jadi aku tuh tidak sadar lagi pak bawaan itu pak, oleh aku, ya. Anakku sakit tuh pak ya, kacau. Iya, aku ke rumahnya. Bawa apa? Bawa parang. Yang agekku kapak, bi, kau bi, jago. Benar yang di video itu kau, eh? Benar, itu aku, pak, yang di video. Viral itu, ya? Iya. Tangkapnya kedua pelaku kakak adik ini dibenarkan oleh Kasatreskrim Polrestabes Palembang yang menjelaskan jika pelaku kakak adik sudah mengancam ibu rumah tangga dengan pedang yang tak lain tangganya sendiri. Khususnya dari Kopsdal Bidum, berhasil mengamankan dua orang kita amankan berikut dengan para bukti, sajamnya ada. Ini sempat viral di medsos, karena memang berawal ada kesalahpahaman antara korban dengan pelaku. Itu korban yang lewat rumah itu menjalannya sempit, naik motor, ditegur oleh korban untuk memikirkan motornya yang parkir di jalan. Si pelaku ini tidak terima sehingga sempat terjadi cekcok. Mau korban ini masih tetangga bang? Iya jelas, karena kan ini kan jalannya sama jalan selewatan rumah korban. Dua pelaku tuh kakak adik bang? Enggak beradik. Bang, waktu itu korban bilang apa sih bang? Sampai pelaku marah. Makanya kami tetap akan dalami juga. Ada pengaruh narkoba juga pak? Belum, kita akan cek lagi. Saat ini kedua pelaku kakak adik sudah diamankan dan terancam pasal 368 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen M. Febrian, PPTV, mengabarkan.